Halo, jumpa kembali dengan kami berdua ya, di Republik Sindiran dan Sindirun. Saya Sindiran dan saya Sindirun. Ya, kamu Sindirun. Yeah. Oke, pada kesempatan hari ini kita ya. Mari kita bahas mengenai daripada terkuaknya daripada apa yang dinamakan rencana maut, Ahmad Dhani dengan Deddy Corbuzier yang akan di akan rencana daripada Ahmad Dhani itu mengajak Deddy Corbuzier untuk menjadi wakil gubernur. Dan ternyata pengakuan tersebut datang dari Mas Deddy Corbuzier ya. Iya. Sebagaimana dilansir di tribunnews.com ya, Tribun Seleb ya. Jadi Deddy Corbuzier itu diajak oleh Ahmad Dhani untuk menjadi wakil gubernurnya ya. Ahmad Dhani. Jadi begini Pak, ajakannya bahwa tawaran tersebut dilontarkan oleh bos Republik Cinta ya. Cinta Manajemen. Republik Cinta Manajemen Dhani Ahmad Prasetya ya. Prasetyo ya, beberapa waktu lalu ketika dihubungi oleh wartawan melalui saluran telepon ya. Jadi mengaku agak susah menjawabnya gitu ya katanya ya. Kalau mau sulap-sulapan nih ya, Bim salah Bim, jadiin lu wakil gue sekarang gitu ya. Kalau mereka sulap-sulapan, tapi ini adalah merupakan pengakuan daripada Bapak atau Deddy Corbuzier. Kalau diakui dia pernah diajak oleh Deddy Prasetyo untuk jadi wakilnya. Oke, bro. Karena saya enggak tahu Ahmad Dhani ini serius apa enggak, beneran jadi gubernur tuh serius apa enggak gitu kata Deddy ya, Jumat 26 Februari tahun 2016 gitu, ya. Presenter berkepala botak tersebut menjelaskan Dhani pernah menghubunginya untuk menjadi wagub dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 ya. Inilah daripada Mas Deddy Corbuzier ya. Hebat sih ya. Jadi dia mengajaknya untuk gini ya, ngajaknya gini bahasanya. Lo mau jadi wakil gubernur enggak sama gue gitu. Beres ya. Terus gue jawab, kan apaan sih lo? Tiba-tiba dia maju beneran tambahnya ya. Ketika dipertegas kembali apakah ajakan Dhani pria berusia 39 tahun ini ternyata mau menjadi wakilnya Dhani? Iya. Nah, ada yang bilang ngawur ini ya, nah, Ahmad Dhani makin ngawur aja Deddy Corbuzier jadi wakil kipit di Pilgub. Tidak hanya itu, rupanya DPW Partai Gerindra ya itu sudah merapat ke kubu vokalis Dewa ini yang kemungkinan akan berkoalisi dengan melawan Basuki Cahaya Purnama ya. Begitu ya dari Warta Kota Live.com ya, Ari Puji Waluyo ya. Ini seandainya Mas Deddy Corbuzier itu menjadi wakil gubernur Ahmad Dhani, maka seperti ini ya. Memang keren juga sih. Keren, mantap bro. Sekarang saya pusing dikejar wartawan soal ini. Kata daripada siapa itu, tandasnya dari Mas Deddy ya. Dhani Ahmad Prasetyo akan maju dalam Pilgub di DKI Jakarta ya, tahun 2017 dengan dukungan penuh dari PKB ya, katanya ya. Tribun Seleb ya menceritakan mengenai Ahmad Dhani mengajak Mas Deddy Corbuzier ya. Begini cara Ahmad Dhani ajak Deddy Corbuzier ini di tribunnews.com ya. Di online berita.com juga tulisannya sama. Begini cara Ahmad Dhani ajak Deddy Corbuzier jadi wakil gubernur gitu ya. Jadi benar ya. Saya nggak ngarang ya, karena ini ada sumbernya bro. Sindiran-sindiran itu nggak ngarang, semuanya ada sumber beritanya, bisa dipertanggungjawabkan pada berita-berita sumber berita yang ada bro. Oke bro. Itu berita begitu online ya, di Tribun Seleb juga ya ada ya. Oh, ini menanggapi dari seorang netizen Mas Husana Surojo, dari Mas Husana Surojo. Kemarin tuh sebelumnya tuh ngomong ke kami, ke Sindiran-Sindirun. Sebelumnya kami namanya Sentolan-Sentolin. Husana Surojo mengatakan, gimana kalau judulnya diganti Sindiran-Sindirun? Terus dijawab ya oleh kami bahwa setuju bro, besok tak ganti top usulnya, makasih hehe. Maka sekarang namanya tampilannya menjadi jadi Sindiran-Sindirun ya. Terima kasih buat Mas Husana Surojo ya. Dan Emily Botut mengatakan, emang awalnya apaan sih? Saya baru ikut berlangganan nih gitu. Namanya dulunya Sentolan-Sentolin bro gitu. Makasih ya. Makasih Mas Husana Surojo yang telah mengusulkan nama kami, channel kami menjadi Sindiran-Sindirun ya. Terima kasih bro.
Kembali kepada Mas Deddy Corbuzier yang berkepala sama dengan Plontos ya, kepada sama seperti Mas Ahmad Dhani. Kayak orang kembar itu. Kayak orang kembar ya. Kalau sebenarnya wakil gubernur dan wakil gubernur, kalau sebenarnya kunjungan kerja ini sangat sulit untuk membedakan. Kalau ini Ahmad Dhani. Ya, dan ini adalah daripada Mas Deddy sama-sama Plontos ya. Oke, begitu bro ya. Semuanya kembali kepada warga masyarakat Jakarta. Apabila rencana Mas Deddy ini berhasil untuk diduetkan, duet maut namanya antara Ahmad Dhani dengan Dhani apa Ahmad Prasetyo ya. Ahmad Prasetyo gitu ya. Itu sangat bagus sekali, cocok ya, sangat cocok sekali. Cocok sekali itu. Jadi menurut saya itu sangat mantap ini, mantap sekali deh. Mantap. Kalau seandainya Dhani Prasetyo dengan Mas Deddy Corbuzier disandingkan itu sangat cocok sekali. Cocok sekali. Oke, bro, terima kasih. Kembali kepada Anda untuk memberikan semacam diskusi yang hangat, karena memang ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan di Jakarta ataupun di luar-luar daerah, bahkan di seluruh Indonesia sedang membicarakan mengenai pilkada di DKI Jakarta dan terkenal di dunia begitu ya. Oke, bro, terima kasih. Wassalamualaikum.